saya akan interview dia orang lah. Kalau dia nak ambil kawan itu bukan selalu datang, saya ambil, tak ada. Kalau dia setakat 50 kilo, dia nak ambil kawan itu dalam 45 kilo apa, ataupun 50 kilo, memang no point. Itu yang saya akan tanya dia orang, pernah tak ambil kawan? Dia ada pengalaman tak? Kalau ada pengalaman, kita boleh adjust. Dia tahu dia punya experience dan dia punya balance of the kawan. Bila saya start buat kawadi ni, saya akan start vegetarian saya lah. Dan saya akan bangun pukul 5.30 dan buat sembahyang. Lepas tu start kerja macam ni, dan petang buat sembahyang lagi, tidur berasingan. Pasal dia orang ni, masa orang yang ambil kawadi tu, dia dengan suci, hati suci dia orang ambil. Kalau setakat kita tak suci kita buat, no point.